Sebentar. Kok? Ini rumah kakak ditutup sama butik orang? Ini rumah saya. Ini butik saya. Jadi apa usaha nggak ya? Kemana-mana? Iya betul banget. Tinggal jalan aja. Jadi kamu nggak ngongkos dong kak kalau mau kerja? Iya nggak pakai ongkos. Iya ya. Iya hemat. Tapi boleh nggak kalau customer numpang berenang di sini kak? Oh nggak boleh. Ini nggak boleh. Keluarga. Kalau foto-foto boleh ya? Foto-foto boleh. Foto-foto boleh. Keliling boleh semuanya. Jangan-jangan kalau rumahnya juga boleh dimasukin pelanggan? Emang bisa kok. Iya. Dan banyak customer saya mau lihat rumah, saya kasih. Boleh kak, kamu kalau mau lihat rumah boleh kak? Boleh. Ya ada customer dekat pengen lihat rumah, mungkin aja jadi contoh ya, boleh aja. Jadi jatuhnya kayak pemasaran rumah ya? Emang ke rumah dia aja gak boleh kak, karena pas buka pintu aja udah pintu keluar lagi kak. Wow, tinggi banget cita-cita. Konsepnya rumahnya apa ya? Minimalis. Klasik ya. Minimalis modern and klasik. Yeah. Keren banget ini sumpah. Ini yang desain kakak juga? Iya, saya bersama arsitek saya, tapi yang saya yang kasih ide. Ya kalau kakak yang mikir juga ngapain pakai arsitek? Arsitek kan kita melanjutkan. Apa yang di benak kita dan dia merekam semuanya. Untuk spot foto baju saya juga di sini. Oh, suka foto-foto juga buat baju-baju di sini juga kak? Iya, di sini satu, di sini satu. Iya. Emang sejak kapan nih kak? Gak usah ya. Apa? Jambak ya. Jujur aja. Ya. Jadi sebenarnya kakak tuh udah berapa tahun sih tinggal di sini? Saya tinggal di sini tadi ya, 1 tahun 2 bulan. Iya, selama saya merintis itu saya tinggal sama mama saya. Oh, dulu ikut teman kakak. Nabung dulu. Ya, enggak punya apa-apa. Bahkan sendok pun saya enggak punya. Pindah rumah ini baru saya beli dari sendok, dari piring semuanya. Saya menumpang sama mama saya. Dan sekarang orang tua saya bersama saya. Benar, saya aja. Iya benar. Kak, ini kamar mandi, Kak? Iya. Nih baru benar. Interior kamar mandi begini. Kecil, bagus, nyaman. Saya punya WC, Kak. Iya. WC duduk. Bener duduk kan keren ya? Cuman enggak ada siramannya. Iya, kok ada pencetan manual sendiri. Pakai ember tetap. Wah, dapurnya bagus banget. Itu dapur bersih, ada juga dapur kotornya. Piringnya Syahrini nih. Wow. Berarti kakak juga sering makan nih kak di sini? Hampir setiap hari, ruang favorit saya. Ruang favorit? Iya. Kak, mohon maaf ada tisu kak? Itu tisu sampingnya ya. Terima kasih ya kak. Iya. Lumayan. Baklava loh. Gak apa-apa. Iya, boleh. Lu jangan gila maluin lu. Baru 2 segmen. Jangan bungkus. Ada lagi gak kak? Jadi ini ruangan keluarga? Iya. Anak-anak suka duduk di sini? Iya, di sini tempat anak-anak. Kakak anaknya 3 apa 4? 3 cowok. Gak mau nambah kita? 2. Ini udah nambah nih, ini lagi nambah nih. Oh, kakak lagi hamil? Iya. Wah, gua kata mah lagi kenyang. Tapi kakak sering masak di sini? Ini sebenarnya rencananya mau buat YouTube masak-memasak, cuma katanya sibuk banget jadi belum terencana. Makanya kompornya di sini nih. Mana punya kakak, ya mana punya abang? Ini punya saya semua, yang ini aja punya abang. Nah, kok bisa sih bang, abang bisa gini doang? Berarti abang juga gak pernah beli baju dong? Ya, beli baju. Cuman bajunya kan bisa dilipat-lipat, kalau perempuan kan panjang. Harus diganti ya. Dia punya laki juga mau digantung. Sepatunya. Lu tuh berantem. Lu lagi nanya-nanya lemari ini. Sepatunya juga di sana, sepatu saya di sini. Abang foto di belakang? Iya. Kalau istri? Ini dia. Sepatunya. Sini bang, deketan bang. Sekarang abang mau lagi ada istri di depan. Curhat deh bang depan kamera. Aduh, sedih kali lah. Sedih kali, katanya sedih sekali. Ya bang, harapan abang gimana nih bang? Mumpung ada istri di depan, diselesaikan dengan baik-baik gitu. Jadi abang gak punya unek-unek gitu bang. Yaudah, nanti kalau ke depannya kita buat rumah baru lagi, ya untuk lemarinya diperbesar lagi. Oh gitu, tetap buat istrinya. Dulu apa ya, lemari juga belum punya dulu. Dulu belum punya lemari? Iya, baju saya cuma digantung-gantung karena saya mikirnya ya, suatu saat saya akan punya lemari yang
impian saya. Tapi gue udah 4 tahun iya. Mimpi gak punya-punya juga nih lemes. Tapi lu jatuh bukan mimpi, apa? Ego. Iya. Lindur ini, lindur. Ya makanya. Itu mimpi istri ya bang? Yeah. Mimpi apa gak pak? Menyenangkan istri. Harus disabar loh. Kalau dikasih kerja buat ngomong, belum dijauh udah harus disabar. Akhir berapa tahun tuh kak, kakak memimpikan ini kak, beli tas mewah, terus punya rumah bagus. Sebenarnya di 3 tahun saya bu merintis itu saya udah bisa beli. Saya menahan. Ya, karena itu bukan prioritas saya. Prioritas saya adalah buat rumah dulu, buat butik dulu, setelah itu baru apa yang saya mau beli, saya beli.